Wow, 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 wow. Dinosaur yang terkuat. Wow, 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 wow. Kemunculan T-Rex kecil. Teguh kuat walaupun diuji. Sedia mengembara dengan kamu. Bagaimana untuk melatih nagamu? Kuatkan hati, tiada yang dapat menahanmu. Pengembaraan dunia fantasi, tunjukkan kekuatan, pasti menang. Lompat tak letupan naga, berjuang menjelajah, berbagai semangat, tak pernah mengalah. Teruskan berjuang, gunakan T-Rex yang kuat. Nama saya Richie. Dalam kehidupan saya, dinosaur ada di mana-mana. Menarik, kan? Setiap kanak-kanak mempunyai sebuah kereta tempur sendiri. Dan kereta tempur ni boleh menyimpan dinosaur. Kami perlu keluarkan dinosaur tu supaya dia dapat bertempur dalam pertandingan. Semua kanak-kanak bercita-cita menjadi seorang pelatih yang terhandal. Tapi untuk jadi pelatih yang terhandal, kita perlu melatih dinosaur kita jadi yang terkuat. Jom sertai kami bersama mengumpul dinosaur. Hai, kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye! Hey Dino, mana awak menyorok, ha? Keluarlah! Eh? Bila. Macam bau daging bakar lah. Sedapnya. Daging bakar? Macam mana boleh ada bau daging bakar kat sini? Tengok, kat sana ada cahaya. Memang terbaik. Saya yakin itu tentu budak-budak tadi. Bella. Garamnya. Cepat, kita mesti dapatkan dinosaur tu. Nampaknya semua suka dengan masakan saya ni. Ada satu lagi ni. Ada sesiapa nak? Hah? Awak dah makan banyak sangat tadi. Jadi yang ni saya punya lah. Saya punya. Dinosaur jenis apa ni? Hebat betul lah. Ini Carnotaurus. Carnotaurus, sejenis karnivor. Kepalanya ada dua tanduk yang sama macam lembu. Wah, macam ni rupanya Carnotaurus. Wah. Tila. Yang tu jenis dinosaur apa pula? Itu bukan perro milik pemburu tu ke? Bella. Betul kata awak. Kami berdua ni pasukan pemburu dinosaur yang terkenal di dunia. Setakat ni tak ada seekor dinosaur pun yang pernah terlepas dari cengkaman kami. Awak berdua ni lagi. Kamu dah buat salah sebab tak ajak kami makan. Jadi kami akan hukum kamu berdua. Kami bagi dua pilihan. Satu, serahkan daging bakar tu. Dua, serahkan dinosaur kamu. Kenapa pula? Sebab kami ni ialah pasukan pemburu. Kami tak akan serahkan apa-apa pada awak. Habislah. T-Rex tu masih tak baik lagi. Tak dapat melawan. T-Rex, awak ke belakang. Dengar sini, T-Rex. Saya tahu awak handal, tapi awak cedera. Jadi awak duduklah belakang dulu. Kalau awak kalah, awak akan kena tangkap.
Tapi saya tak pasti kalau Terry boleh kalahkan mereka. Richie, jangan risau. Saya kan ada. Saya akan lindungi kita semua. Awak yakin ke, Hul? Jangan lupa, saya ni bukan aja pakar memasak. Kamu berdua dah habis bincang ke? Jadi kamu nak serahkan dengan baik atau kamu nak kami datang ambil? Kami takkan serah dan esok kami pada awak. Tak payah susah-susah nak melawan kami. Buang masa aja. Saya rasa orang macam awak ni cuma tahu masak dan makan aja. Apa awak cakap? Awak pandai rendah pada saya. Serang! Rekio, serang Tero tu. Hei, budak. Saya akan kerjakan awak cukup-cukup. Samuel, kita serang serentak. Tak payah. Saya seorang pun dah cukup. Awak pergi tangkap dinosaur tu. Richie, baik awak keluarkan Terry sekarang supaya dia dapat lindungi T-Rex dan Carno. Tila! Baik. Awak tinggal kat sini. Saya akan bawa Terry pergi selamatkan dinosaur tadi. Toto! Mari pergi! Wah! Toto! Tero, kerjakan mereka! Dimensi evolusi dibuka! Keluarlah! Tero! Lightning bertukar sekarang! Cepatkan evolusi! Rakyu, pergi! Dimensi evolusi dibuka! Keluarlah! Rakyu! Berkuih bertukar! Sekarang! Cepatkan evolusi! Jangan buang, Brachio. Ini masanya. Thunder Charge. Macam mana dia boleh terlepas? Aku baru tunjuk sikit aja. Awak tengok ni. Lightning Storm! Hey, Brachio! Hati-hati dengan dia! Power Missile! Brachio, cepat elak! Dia ke arah batu sana. Baik, Tero. Jaga-jaga. Bagus. Tolonglah bertahan.
Inilah peluang untuk kita. Serangan yang terakhir. Meteor Punch! Sangka boleh kalah. Tak kisahlah. Kami masih ada Richie untuk lindungi Karno. Macam tu ke? Awak pasti ke ya Richie boleh tandingi Jack? Perayam juga yang berkesan. Dapat juga seekor lagi. Saya yakin lepas ni kita pasti akan dapat tangkap T-Rex tu pula. Tunggulah. Alamak. Dia dah dapat tangkap Karno. Apa yang saya nak buat sekarang? Saya dah cakap, budak gemuk ni cuma tahu cara nak masak dan makan aja. Mari kita pergi. Pulangkan Karno terbalik. Howell, kita tak boleh biarkan mereka pergi. Jomlah, kejar mereka. Unggun api? Makanan? T-Rex boleh sembuh api. Howell boleh masak. Ini semua tentu kerja Richie dan Howell. Tapi banyak tapak kaki dinosaur. Ada sesuatu dah berlaku ke kat sini? Cerita seterusnya. Pasukan pemburu telah mengepung pola. Tapi nasib baik Carol nampak dan berusaha untuk melindungi pola. Carol mempersendakan kekalahan Jack. Jack rasa tak puas hati dan ingin membalas dendam. Dia mencabar Carol berlawan lagi. Dapatkah Carol menang lagi bila berlawan dengan Jack? Akan datang Jack yang degil. Teruskan menonton. Hai, kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye.